Drama pengejaran terduga pencuri berakhir kecelakaan maut di Grobogan, Jawa Tengah. Motor terduga pencuri disundul bus dari belakang hingga menyebabkan seorang pengendara motor lainnya tewas di tempat. Pengendara sepeda motor bernama Bambang ini ditemukan dalam kondisi tewas tergeletak di Jalan Raya Purwodadi, Semarang, Grobogan, Minggu pagi. Peristiwa naas dialami korban terjadi dalam aksi pengejaran terhadap seorang terduga maling di tengah jalan raya yang dilakukan seorang satpam. Saat aksi pengejaran itu berlangsung, sepeda motor Bambang yang melaju dari arah berlawanan tersundul bus yang sedang melintas. Akibatnya, Bambang tewas di tempat. Sementara terduga pencuri selamat hanya mengalami patah tulang. Di lokasi kecelakaan ditemukan sejumlah tabung gas dan telepon genggam yang diduga hasil curian. Kemungkinan maling HP, Mas. Dari jalan dari sana. Dari sana. Nah, dari sana, Pak. Bentur masuk ke bis. Bisnya dari arah mana bisnya? Dari arah sana. Arah ke motornya? Kalau motornya juga arah dari Semarang juga. Sudah ke kiri, ya mau salib kan? Malah saya diterjang dari kiri, itu saya menghindar ke kanan. Saya berhenti, terjang dari sana lagi. Dari bis dari arah mana, Mas? Hah? Bis dari arah mana bisnya? Dari arah Semarang. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban maupun terduga pencuri yang mengalami patah tulang ke rumah sakit. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah.